Pembentukan mental burung cucak hijau sejak trotol, lebih baik ketimbang membeli cucak hijau yang telah mapan. Karena materi lagu bisa dimaksimalkan dengan perawatan konsisten. Apabila Anda ingin cucak hijau muda trotol Anda memiliki mental yang kuat, maka modal utama adalah burung Anda harus sehat. Untuk membuat burung Anda semua sehat, maka Anda harus menjaga kesehatannya dengan cara memberikan makanan yang sehat dan bersih, menjaga kebersihan kandang, dan jangan membuat burung Anda stres. Mental burung, pada dasarnya merupakan sifat alami yang dibawa dari alam. Cucak hijau mempunyai sifat karakter semi-fighter, jadi tidak semua burung cucak hijau akan mempunyai karakter yang bagus. Untuk memiliki mental fighter yang bagus di gantangan, tentunya cucak hijau muda trotol Anda harus diberikan perawatan dan pelatihan yang khusus. Apalagi untuk cucak hijau bakalan yang baru dibeli, dan dari tangkapan hutan, jadi kita harus ekstra sabar untuk membentuk mentalnya. Berikut ini tips melatih mental burung cucak hijau agar menjadi fighter. 1. Lakukan pengembunan rutin. Pengembunan secara rutin dapat memulihkan kondisi burung yang mengalami drop mental, maupun burung yang kurang fighter akibat belum siap mental. Saat pengembunan, Anda bisa memberinya buah pisang yang telah diolesi dengan multivitamin atau madu, serta beberapa ekor jangkrik untuk membuatnya menjadi lebih aktif di pagi hari. 2. Mandi air dingin atau air es. Setelah matahari mulai terbit, mandikan cucak hijau dengan menggunakan air dingin atau air es. Cara memandikannya bisa dilakukan dengan semprot atau menggunakan keramba mandi. Yang perlu diperhatikan, saat memandikan dengan air dingin atau air es, sebaiknya tak dilakukan hingga basah kuyup. Lakukan terapi mandi tersebut setiap beberapa hari sekali. 3. Mandi sauna atau terapi sauna. Mandi sauna adalah istilah kicau mania ketika menjemur cucak hijau dengan kondisi sangkar full kerodong. Biasanya setiap beberapa menit sekali, kerodong disemprot halus dengan menggunakan sprayer. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga suasana di dalam sangkar agar tetap lembab. Banyak hijau mania yang menganggap terapi ini sebagai langkah kontroversial, tetapi tak sedikit yang mengakui kalau mental burungnya makin meningkat setelah melakukan terapi sauna. Namun perlu diperhatikan, pengerodongan dengan suhu yang panas dalam jangka waktu lama justru akan memicu masa mabungnya menjadi lebih cepat. Selain itu, burung juga rentan mengalami radang tenggorokan, suara serak, dan yang lain. Jadi, kalaupun Anda tetap ingin mencoba terapi sauna, lakukanlah dalam waktu tidak terlalu lama dan jangan pada saat sinar matahari sedang terik-teriknya atau pada siang bolong. 4. Terapi sembunyi-sembunyi. Terapi sembunyi-sembunyi, bukan berarti mengajak burung Anda untuk bermain kucing-kucingan. Ini adalah teknik untuk membangkitkan atau menumbuhkan mental dan sifat fighter burung cucak hijau Anda. Caranya, sangkar berisi cucak hijau yang rajin bunyi didekatkan dengan sangkar cucak hijau yang mau dilatih mentalnya. Jika burung merespon dengan gaya ngetrok atau mengeluarkan suaranya, segera jauhkan keduanya agar tak bisa lagi saling melihat. Terapi ini bisa dilakukan setiap beberapa hari sekali. 5. Berikan pakan full EF. Banyak hijau mania yang lebih memperhatikan pemberian pakan tambahan extra fooding berupa buah-buahan dan serangga ketimbang fur. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas suara dan mental momongannya agar tidak mudah ngedrop ketika dilombakan. Dibandingkan dengan perawatan burung pemakan serangga seperti kacer atau murai batu, perawatan tanpa fur yang dilakukan pada cucak hijau lebih mudah dilakukan. Dalam perawatan hariannya, kita cukup pisang kepo putih dengan EF seperti jangkrik dan ulat Hongkong. Pisang kepo yang diberikan ini biasanya tidak habis dalam waktu sehari. Jadi, cukup aman jika Anda tak bisa menjaga burung sepanjang hari lantaran harus bekerja atau beraktivitas lainnya. Untuk menjaga kondisinya, bagian permukaan pisang kepo bisa diolesi dengan madu maupun multivitamin. 6. Kerodong sangkar dan pemasteran. Pengerodongan sangkar dan pemasteran cucak hijau pada malam hari sangat penting untuk menjaga kondisi burung agar tetap segar, dengan stamina prima pada keesokan, dan pemasterannya pun bertujuan supaya cucak hijau bisa menirukan suara yang telah kita perdengarkan. Manfaat lain dari pengerodongan dan pemasteran pada malam hari adalah menjaga kualitas suara, fisik, isian, dan mentalnya. Dan ada dua metode yang baik dalam memaster cucak hijau yaitu menggunakan burung asli dan menggunakan MP3 atau elektronik. 7. Pergantian sangkar. Salah satu cara untuk melatih mentalnya adalah sering mengganti sangkar. Lakukan pergantian sangkar beberapa hari atau minggu sekali, dengan memperhatikan kondisi dan kebersihan sangkar tersebut. Anda tidak perlu menyediakan banyak sangkar, tetapi cukup memanfaatkan dua buah sangkar saja, yaitu sangkar utama dan sangkar cadangan. 8. Mengajak burung jalan-jalan. Metode lain adalah mengajak cucak hijau jalan-jalan untuk berlatih dengan rekan satu komunitas atau klub.
Namun pelatihan ini sebaiknya dilakukan beberapa minggu sekali, kemudian diubah menjadi seminggu sekali setelah burung berada dalam kondisi mapan. Demikian tips melatih dan menyiapkan mental cucak hijau agar makin mapan, lebih tangguh dan selalu siap untuk dilombakan. Jangan lupa like, komen dan subscribe, supaya tidak ketinggalan informasi penting seputar kicau burung Anda.